ini pula di Langkawi. Kira-kira 40 anak yatim dan orang kurang upaya OKU diraikan dalam satu majlis berbuka puasa anjuran Taman Hidupan Lia, Langkawi. Menurut pengurus besarnya Teo Chee Kiong, ia merupakan program tahunan yang merupakan aktiviti kemasyarakatan bagi organisasi Taman Hidupan Lia, Langkawi. Every year we kita bagi community service dan kita bagi kepada OKU anak yatim buka puasa. Bagi duit raya sikitlah, sumbangan, kurma dan itu hadiah-hadiah souvenir dan juga itu duit raya lah. Terdahulu, kesemua kanak-kanak berkenaan dibawa masuk secara percuma ke Taman Hidupan Lia Langkawi untuk mendekatkan diri mereka dengan hidupan lia di taman itu.